Oke, jumpa kembali di channel Hilya Media. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat intro particle gold atau efek emas menggunakan aplikasi Filmora ya, di sini. Seperti ini videonya. Oke, yang pertama kalian siapkan dulu file-filenya. Di sini saya sudah siapkan. Kalian jika belum memiliki file ini, kalian bisa mendownload. Silahkan baca di deskripsi, linknya ada di deskripsi. Ya, yang pertama kalian di sini buka filenya seperti ini. Kemudian kita menggunakan background simple color dulu. Di sini kita menggunakan simple color hitam. Di sini sekitar 15 detik durasinya, maaf ya. Kemudian setelah itu kita tarik background partikernya di sini ya. Backgroundnya kita tarik, ini background simple colornya disamakan saja di sini. Kemudian pada background ini kita klik dua kali, normal ini ubah ke screen ya. Nah, di sini. Kemudian setelah itu kita tarik juga logonya. Nah, di sini tarik samakan durasinya dengan backgroundnya. Kemudian kalau logonya ini dibuat normal saja. Kemudian setelah itu kita tarik partikernya. Nah, di sini kemudian pada partikel ini klik dua kali, kita gunakan multiply. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu hasilnya jika diputar akan jadi seperti ini. Nah, di sini logonya terlalu besar, kita atur dulu. Kita atur sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan atau selera teman-teman. Ya. Coba kita putar kembali. Nah, seperti itu teman-teman, jika diputar hasilnya akan jadi seperti itu. Jika ini logonya, bisa membuat logo sendiri, kalian bisa menggunakan logo sendiri atau menggunakan tag juga bisa. Coba di sini saya ganti logonya menggunakan nama saya sendiri, di sini nama channel saya. Oke, maaf di sini belum diatur. Kita sesuaikan juga di sini. Nah, kalau sudah diatur, klik saja oke. Oke, kita putar lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kalau menggunakan tag, misalnya saya coba menggunakan tag. Saya pakai tag yang biasa saja, yang normal. Kita menggunakan tag, coba menggunakan tag ya. Di sini tagnya kita coba selamat datang misalnya. Nah, kemudian jangan lupa warnanya dibuat menjadi putih dulu ya. Kita klik OK. Jika diputar hasilnya, jika menggunakan tag ya. Oke, begitu caranya membuat intro dengan particle gold di Filmora ya. Sampai di sini dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.